Kembali, sekarang kita akan belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan atau peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam lingkungannya menurut urutan tertentu. Dalam rantai makanan, makhluk hidup ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Apa sih produsen? Produsen merupakan sumber makanan bagi konsumen yang mampu membuat makanan sendiri. Contohnya, tumbuhan padi. Padi dapat mengubah air menjadi karbohidrat dengan bantuan energi cahaya matahari dan menyimpannya menjadi cadangan makanan. Berikutnya, konsumen. Konsumen dapat dibagi menjadi tiga. Konsumen satu, ya, perhatikan gambar konsumen satu, misalnya tikus. Konsumen yang mendapatkan makanan langsung dari produsen. Kalau konsumen dua, contohnya ular. Kenapa dia disebut konsumen 2? Karena memakan konsumen 1, yaitu tikus tadi. Selanjutnya, konsumen 3. Contohnya elang. Elang mengapa termasuk konsumen 3? Karena mengonsumsi atau memakan konsumen 2, yaitu ular. Berikutnya, pengurai. Konsumen tadi dimakan oleh pengurai. Makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula pada hewan dan tumbuhan yang telah mati, itu namanya pengurai. Nah, demikian tentang rantai makanan. Untuk lebih jelasnya lagi, dipelajarin lagi ya. Selamat belajar.